nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik, ya. Dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa, ya. Sambil menunggu nanti. Pak, penegasan kembali, apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekali? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan, ya. Kami sudah sampaikan, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya. Ya, itu semuanya. Oke. Makasih banyak.